Shalom, Jemaat GB Anugerah Sulung yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita kali ini. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa buat kita pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada yang sakit, terbaring lemah. Kita tetap percaya di dalam pujian kita, kita akan bertangan kuasa Tuhan. Amin saudara, kita mau siapkan hati kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu serta berkat-Mu, kesempatan yang Tuhan berkatkan dalam kehidupan kami. Kalau kami saat ini masih boleh beribadah itu karena kasih Tuhan. Biar kami mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan saudara. Kita percaya lewat pujian kita ada kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Percaya kasih Tuhan melawat dalam setiap kehidupan kita dan tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup ini.
kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Jalanku, kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Kau yang lebih percaya kasih Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kita pribadi lepas. Itu luar biasa menolong setiap kehidupan kita. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Kami masih boleh mendengarkan sebagian dari sabdamu. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Persiapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk menerima segala kebenaran firmanmu. Memberkati Tuhan hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Tuhan juga mengurapinya. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman Tuhan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, keluarga gereja Bethel Indonesia Anugerah Sulung yang saya kasihi. Berjumpa lagi pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kita mau dengar apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita. Saudara, pandemi kedua ini terasa lebih berat daripada pandemi yang pertama. COVID kedua ini menjadi lebih galak daripada COVID yang pertama. Bahkan rumah sakit sampai penuh, sampai di depan-depannya ya. Dan terutama segi keuangan, ekonomi, perputarannya juga makin sulit. Yang orang biasa bermain-main, berputar, berniaga, hari ini harus menghadapi banyak kesulitan. Itu yang masalah ekonomi, kesehatan. Belum lagi masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua. Belum lagi masalah masa depan. Kalau kondisi seperti ini terus, bagaimana saya merendah hari esok? Bagaimana saya mempersiapkan masa depan yang baik? Ya.
Jadi dalam kesulitan hidup ini, kita makin merasa terbatasi. Hari ini kita ingat satu cerita Elia. Ketika dia sukses dengan api yang diturunkan dari langit untuk korban persembahan dan Nabi Baal dimusnahkan, dia setelah itu sukses tapi menghadapi sebuah tantangan yang mengerikan. Dia dicari Isabel, ya. Lalu bagaimana rekan seperjuangannya, nabi-nabi lain, apakah mensupport dia? Tidak. Sehingga Elia lari sendiri ke Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di sana, dia berputus asa, dia merasa sendiri, tidak ada yang nolong, sehingga ketika Tuhan bertanya, apa kerjamu Elia di sini? Saya tadi bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi lihatlah, sekarang aku seorang diri saja di sini. Tuhan kok susah sendiri, koncone mana? Sing bareng-bareng, sing barengi, ndak ada. Ya, di dalam kesendiriannya, Tuhan utus malaikatnya untuk memberikan minum, memberikan roti, dan memberikan kemenangan dia dari masalah hidupnya. Tetapi depresi berat ini yang dialami oleh Elia, ini adalah dipicu dari perasaan alone, ya, perasaan merasa sendiri di dunia ini menghadapi kesulitan. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak luput dari rasa ini. Ketika murid-muridnya ada yang menjualnya, ada yang mengkhianatinya, ada yang menyangkal dia, dan yang lain tidak jelas keberadaannya. Lari semua meninggalkan. Hanya Yohanes dan ibunya Maria yang berada di bawah dekat kaki Yesus. Tapi Tuhan Yesus juga harus sendiri di dalam kayu salib itu. Juga Allah Bapa harus sekian waktu meninggalkan dia, mencurahkan murka dunia untuknya. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itulah, dalam himpitan, dalam desakan masalah yang makin menyempit, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku sendiri? Hari ini, mungkin ada di antara kita yang menghadapi persoalan, entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu keraguan masa depan, entah itu masalah keluarga. Kok enggak bisa sih jadi keluarga yang harmonis? Kok selalu timbul konflik-konflik yang berat? Apapun masalahnya, ya, di mana kita harus merasa sendiri, Tuhan ingin menemui kita hari ini, ya. Dia ingin berkata kepada kita bahwa dia itu setia. Karena dia tidak bisa mengingkari janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi seperti Elia dan Tuhan Yesus tadi. Marilah hari ini kita belajar. Belajar dari Barak. Barak itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan untuk berperang melawan orang Midian di bawah kepemimpinan Sisera. Jelas instruksinya,
lewat Nabiah Deborah. Tetapi apa jawab Barak? Hakim-hakim 4 ayat 8 dan 9. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh. Dia tahu Sisera itu punya 900 kereta besi di zaman yang tidak. Itu besi adalah yang tidak terkalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Apa jawab Barak? "Aku mau, tapi kamu Deborah harus bareng bersama aku, supaya aku bisa berperang bersama. Kalau kamu tidak mau, aku tidak mau." Atas dasar itu dia berpikir, nanti kalau kalah kan ada Deborah, kan bisa. Sudah, dia berani. Akhirnya ketika perang itu dimulai, ya, Sisera dengan bangga membawa kereta besinya 900 untuk mengalahkan, siap mengalahkan orang Israel dengan cara apapun. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan turun deras sekali dan langit, ya, langit itu gaya tariknya, bulannya itu kalau terang bulan itu ditarik, tarik gaya tarik bumi ini mengeluarkan bukan hanya air tetapi apa, lumpur di dasar sungai atas perintah Tuhan itu ikut tertumpah di tepi sungai itu. Terus yang keluar bukan hanya air tapi lumpur yang keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau yang keluar itu bukan lumpur, besi masih bisa melindas air. Tapi kalau yang keluar sudah lumpur yang sangat kental, sangat kuat, maka 900 kereta besi pun tidak berarti apa-apa. Macet total. Kalau Tuhan punya cara, dia membantu orang Israel, Barak tidak berpikir bahwa kekuasaan Tuhan itu lebih besar dari yang dia pikirkan. Akhirnya macet total, dia lari ke rumah, sampai di rumah Yael. Di sana dia lari, akhirnya sama Yael diberi selimut, diberi susu, dan dikeprok di sana. Dan dia mati di sana. Israel menang total di tangan wanita, bukan Barak. Barak tidak bisa menerima kehormatan sebagai pahlawan yang menang perang. Karena Barak tidak berani sendiri. Mungkin hanya dipenuhi dengan akal dan logikanya. Apa yang bisa aku lakukan? Membatasi dirinya itu dengan kuasanya dia. Bukan sebagai anak Allah yang hidup. Bukan sebagai anak raja, tetapi dengan kesempitan, dengan kekurangan dan kelemahannya, dia membatasi. Akhirnya Barak itu menang, tapi bukan Barak pemenangnya. Sisera dibunuh, kereta besi tidak berarti. Hari ini, kalau kesulitanmu begitu besarnya, begitu dahsyatnya, yang tidak bisa ditempuh, ya kalau orang satu bak panah, aku berani melawan. Atau senjatanya senjata biasa, kuda saja. Ini luar biasa. Kesulitannya luar biasa. Kekuatan musuh luar biasa. Tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan cara yang tidak terpikirkan, dia bisa menolong orang Israel lewat gaya tarik bumi. Alam ini buatan Tuhan, dunia ini buatan Tuhan, ya. Kalau dia berfirman, semuanya ada. Dia memberi perintah,
semuanya jadi. Ya, contoh orang tadi ya, dari Elia yang merasa sendiri, Tuhan Yesus di kayu salib. Sekarang ada lagi Barak. Barak yang seharusnya berpesta ria dengan kemenangan yang gilang gemilang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, hanya sebagai pahlawan kesiangan. Ada lagi di Alkitab, ya, Yakub. Yakub itu setelah menipu Esau, dia lari ke rumah Laban. Tidak ada temannya yang ikut. Dia cuma sendirian sama tongkatnya. Ada kalanya Tuhan izinkan kita sendiri. Orang, saudara, teman baik, orang tua, siapapun yang biasanya care. Itu kali ini lepas. Seperti misalnya masalah pandemi. Kita kan masing-masing ketemu apa bisa? Ceblek-ceblekan, rangkulan lagi. Nggak bisa. Orang salam aja cuman jarak jauh. Kita mau berakrab ria, nggak bisa. Melepaskan susah cerita sambil ngafe. Nggak bisa. Nah, si Yakub sendiri berangkat di sana dengan tongkat. Lewat banyak kesulitan, lewat banyak kesukaran, lewat banyak perjuangan. Toh akhirnya Yakub bisa menjadi pemenang pulang dengan rombongan. Ada lagi satu kesulitan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Yeremia 38 ayat yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Ya, karena dia menubuatkan terus masalah orang Israel. Akhirnya raja jengkel, orang-orang Israel jengkel, lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah perigi yang tidak ada airnya, tapi berlumpur. Jangan dipikir kalau perigi tidak ada airnya itu enak. Ya kalau kering. Ini berlumpur. Untuk berpijak saja tidak bisa. Artinya apa? Diizinkan masuk sebuah masalah yang super rumit, yang tidak bisa istirahat sebentar. Relax sebentar, tidak bisa. Kakinya ini harus hati-hati. Tidak lama, ambles, mati. Yeremia seperti itu. Tetapi dalam kesendiriannya, dia tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Bahwa dia harus bersikap sebagai prajurit yang harus patuh kepada perintah Tuhan sebagai komandannya. Tidak pusing hanya dengan kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 2 ayat yang ke-4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak pusing dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dengan yakin, teguh, percaya Tuhan akan melepaskan. Akhirnya orang kafir, orang bukan temannya, tetapi orang ini bisa menghadap kepada raja, menolong Yeremia mengeluarkan dari perigi tadi. Pakai tampar, pakai baju bekas, pokoknya yang penting bisa keluar dan tidak tersakiti. Yeremia memperoleh kebebasan dan kemenangan dari kehidupannya. Nah, hari ini siapapun kita, kita mau belajar. Ada 5 tokoh, merasa sendiri jadi depresi, mau bunuh diri, minta mati, atau bengok-bengok kayak Tuhan Yesus tadi, waktu dia ditinggalkan ayah bapak di surga. Yang ketiga, ada Yakub. Ya, kadang kita perlu nekat dalam hidup ini, menguatkan hati, bersikap sebagai laki-laki,
berdiri dalam iman. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada Yakub yang berangkat ketika selesai menipu Esau, dia berangkat sendirian, hanya dengan tongkat dia berangkat. Tapi karena sikap teguhnya, dia hadapi semua tantangan dan masalah yang ada, dia boleh kembali dengan rombongan pasukan menjadi calonnya suatu bangsa yang besar. Kalau Yakub hari itu takut sendiri, masih cari-cari teman, tidak ada orang Israel hari ini. Kemudian berikutnya adalah Barak. Barak yang ketika mendapat visi dari Tuhan, dia hanya menakar gunung itu dengan timbangan emas, dengan cacing. Dia hanya mengukur dengan kekuatannya, kelemahannya, keberadaannya. Dia tidak sadar bahwa dia punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang bisa berbuat apa saja di luar praduga dan perkiraannya. Tuhan tinggal memerintahkan gaya tarik bumi untuk dikuatkan, untuk lumpurnya menjadi lebih banyak, untuk membuat kereta besi Sisera macet total, Sisera lari terbirit-birit. Tapi sayang pembunuhnya bukan Barak. Hakim-hakim 4 ayat 21 dan 22. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu. Mendekatinya diam-diam, lalu dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Yang terakhir adalah Yeremia, tadi sudah kita bahas. Dia dimasukkan sumur itu karena apa? Dia dimasukkan sumur karena memberitakan firman Tuhan. Orang Israel tidak senang dengar. Lalu teman-temannya, sesama Israelnya itu memasukkan dia kepada perigi yang dasarnya adalah lumpur, bukan tanah, bukan apa. Sekalipun kering, tapi untuk berpijak pun tidak. Yeremia 38 ayat yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur. Artinya Yeremia itu dimasukkan di dalam suatu masalah kecil kelihatannya, tapi mendalam dan tidak bisa berpijak. Tidak bisa santai. Dia harus hadapi terus masalah ini. Tetapi dalam kesendirian, tetap yakin Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, ya, dia selalu beserta kita untuk melepaskan kita dari segala kesulitan dan kesukaran. Yeremia pun tertolong. Ayo, teguhkan hatimu. Kuatkan imanmu, sikap sebagai laki-laki. Jangan terlalu pusing dengan kehidupan pribadi, tetapi taat kepada Tuhan Yesus, si pembuat kehidupan, komandan kita, ikuti jalannya. Maka engkau akan merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Sebagai ayat terakhir kita baca di Ulangan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita yakin dan percaya Dia selalu menyertai kita, berjalan di depan kita untuk meneguhkan, untuk menolong dan memberikan kita
jalan keluar yang luar biasa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Kadang-kadang kami memang dihimpit dengan perasaan sendiri. Sementara masalah yang kami hadapi tidak selesai juga. Tapi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami untuk menguatkan kami, meneguhkan kami menjadi seperti Yeremia, Tuhan yang yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, sanggup membebaskan pada jalan yang tak terpikirkan oleh kita, Tuhan. Biarlah hari ini Engkau menguatkan, meneguhkan kami, melepas segala depresi, segala masalah yang kami pusing dengan masalah sendiri. Tapi biarlah kita malam hari ini, Tuhan. Hari ini Tuhan menolong kami untuk berharap penuh kepada-Mu. Seperti Yeremia, yang pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itulah kami yang mengandalkan Engkau. Dan kami yakin pertolongan-Mu tidak terlambat. Jalan-Mu Kau siapkan. Bahkan jauh lebih indah, jauh lebih besar dari yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.